Nah, kan ayamnya juga, buset, pelurunya itu keluar semua, cok. Cuy, 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 ini kan Sigma kan game baru ya kan. Bisa-bisanya langsung banyak cheaternya. Heran gue dua kali tadi main ketemu cheater. Astaga, gak kira-kira. Teman-teman udah ada yang pernah ketemu cheater belum di Sigma? Coba komen di bawah. Aduh, nih coba sekarang gue bakal review ya gimana sih kalau menjadi seorang cheater. Weh, tapi ini gak boleh ditiru teman-teman. Kita cuma pengen review doang, cuma pengen ngeliat doang gitu ya. Karena nge-cheat di game apapun tetap dilarang ya kan. Karena cheater ini merupakan salah satu tindakan ilegal yang tidak boleh digunakan dan tidak boleh dipakai. Oke, langsung kita bakal tengok aja gimana kalau kita menjadi seorang cheater. Oke, ini gue dapat dari luar negeri nih guys. POV kalau kita menjadi seorang cheater guys ya. Ini lagi naik zipline. Tuh kan. Astaga. Wah, dia tuh kayak ngubah kecepatan terbangnya ya, jadi slow-mo gitu. Dia itu tetap ada di atas langit, nggak turun-turun, anjir. Nah, kan ayamnya juga, buset, pelurunya itu keluar semua, cok. Abuh. Aduh, ini FF ada yang pernah kayak gini nggak sih? Ada nggak sih? Oh, dulu ada ya kan? Yang cheater-cheater terbang zaman FF dulu tuh ada loh, cok. Gue inget, cok. Eh, buset. Abuh. Buset. Parah ya. Dulu kan FF ada juga kan cheater yang orang-orang apa terbang itu kan, ingat nggak guys? Yang kata kita nyari ini musuh kok pada kagak ada. Dua lagi kok nggak nongol-nongol. Ternyata di atas langit, anjir. Eh buset, ini mah parah ya. Ingat teman-teman, ini tidak untuk ditiru ya. Tidak untuk ditiru teman-teman, nggak boleh guys. Mau bilang nge-cheat cuman have fun doang apa kayak mana, tetap cowok ngerugin orang. Mau have fun ya have fun sendiri aja, jangan pengen ngerugin orang ya kan. Kalau lu mau nge-cheat ya lu isinya harus bot semua tuh, isinya tuh server, biar gak ngerugin orang-orang yang asli guys, entah di game apapun itu ya, dan ngerusak gamenya juga cuy. Wah, ini juga nggak tahu developer kemana si Diamond ini ya kan, nggak pernah nongol ini developer Sigma. Itu yang masih gue bingungin sampai sekarang ya guys ya. Developer ini kayak FF kan Garena. Nah ini si Sigma ini kan developernya kalau nggak salah Diamond atau enggak yang Studio Arm Private Limited itu developernya. Cuman gue nggak pernah nongol, nggak pernah nge-publish, sosmednya juga nggak tahu sosmed aslinya yang mana. Kalau ada yang tahu, coba kan komen di bawah ya sosmed asli developernya, oke? Okay? Ada lagi nih guys video lainnya. Oke, okay, lanjut ya. Ini salah satu cheater juga. Buset dah. Bisa begitu anjir, kelihatan senjata-senjatanya. Palanya hilang, cok. Buset, untung bukan pala bawah yang hilang ya kan. Kalau pala bawah yang hilang repot dikit nih. Oke, jadi gua masih belum tahu dia nge-cheat apa. Ini kayaknya sih senjata-senjata tuh bakal nongol anjir situ. Nah, kalau merah tuh kayaknya senjata bagus gak sih, level 3, level 2. Oh, gitu. Wah, bisa terbang juga gak dia nih? Apakah dia melayang juga? Kayaknya enggak deh guys. Semua lootingan kelihatan ya, jadi buat teman-teman semua kalau pakai cheat ini enggak kelihatan, enggak, bukan kelihatan. Kalian enggak usah capek-capek looting, cok. Auto dapat semua, cok. Eh, tapi ini jangan buat ditiru, cok. Astaga, bercanda gua. Ini bukan buat ditiru ya, guys ya. Karena mau nge-cheat di game apapun tetap tidak boleh, guys. Tetap tidak boleh nge-cheat di game apapun, guys. Karena dapat merusak game dan merugikan orang lain. Enggak ada tuh yang bilang nge-cheat tuh hepan, hepan. Pala otak kau hepan, cok. Hepan kalau kau enggak rugiin orang lain, hepan. Ah, tuh kok musuhnya namanya bahasa Cina ya, bahasa Mandarin. Ini NPC jangan-jangan, bukan orang. Oke, ada lagi tuh NPC ya. NPC name. Oh, ini NPC guys, bukan orang guys. Bot. Kepala botnya hilang juga, cok. Oke, ada musuh lagi di ujung tuh orang apa NPC ya. Ini auto HS tadi ya guys ya. Atau AHS cocetnya, cok. Tuh hoki doang kali. Masa lawan botnya pakai nge-cheat segala. Kacau nih orang. Coba kita lihat ya guys ya. Nih, HS nggak? Gimana mau HS anjir, pala musuhnya aja hilang. Oh nggak AHS, cok. Ya disampahin mamam. Oh, cheat WH ini guys. Cheat WH guys, cheat WH. Jadi tahu tuh musuh lagi di mana.
Tembus juga soalnya kan, nickname-nya tembus, tembus dari tembok. Tuh kan tuh di ujung tuh tembus lagi tuh. Wah. Gue terakhir make cheater tuh pas gue main PB, cu. Pas gue SD. SMP kelas 1 lah. Tuh gue nge-cheat GTA anjir, licik banget emang. Cheat misi itu juga gue, nggak rugiin orang, cok. Rugiin developernya sih anjir. Cheat misi, jadi misi, beli misi langsung kelar, beli misi langsung kelar. Jadi uangnya banyak. Title kebuka semua. Oh, nembak badan kena kepala ya guys ya. Tapi kepala musuhnya hilang anjir, kayak mana kita mau head strike. Kacau, bisa hilang gitu palanya ya. Tapi lebih serem yang tadi sih. Lebih serem cheater sebelumnya sih, ini gak terlalu serem sih anjir. Yang tadi itu dari atas nembakin, buset. Udah kayak tangan dewa anjir. Musuh nyamperin semua anjir, enak banget cok, sumpah cok. HS gak nih? HS gak? HS juga ujung-ujungnya ya. Apa emang sudah agak tembak ke atas kali ya? Makanya HS. Oke buat teman-teman jangan ditiru ya guys ya. Jangan coba-coba. Jangan dicari tutorial lu pada kagak ada akhlaknya ya. Jangan dicari-cari guys, udah guys. Udah kita mah main murni aja gitu guys. Ini gua cuman kepo aja guys, bikin konten kepo. Cuman kita nggak boleh ngasih tutorialnya ya. Gua cuman kepo aja. Nah buat teman-teman semua kalian tahu ya, kalau misalkan nge-cheat itu kan kita harus ngedownload beberapa file-file kan. Nah itu tuh banyak file mati anjing ngecheat cupu, banyak banget file-file cheater itu yang nipu teman-teman. Jadi nanti kalian disuruh download ini, disuruh download ini, nggak tahu itu link phishing. Jadi nanti handphone kalian, data handphone kalian, foto-foto kalian, galeri kalian, kontak kalian, semua tuh mesti diambil sama hackernya. Namanya cheater itu kan malware guys, virus ya kan. Itu bisa ngerusak handphone kalian atau komputer kalian. Seh ngeri banget tuh, jangan cow, jangan coba-coba, asli nyesel ntar lu cow. Oke teman-teman semua, jadi inti daripada inti, jangan pernah nge-cheat di game apapun karena dapat merusak game, merugikan orang lain dan merugikan semuanya. Intinya jangan pernah nge-cheat. Dan kita akhiri video kita sampai sini. Teman-teman yang punya request, saran atau apapun itu langsung komen di bawah aja. Aku pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.